sejumlah entitas ilegal diblokir ku Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti beki nambahan Mehsa Bantauna utamana dina kasus pinjaman online turta investasi ilegal. Kepala OJK Jawa Barat Man Irmansyah ngageing masyarakat ulah tepika kajiret kana aktivitas ilegal. Liantik itu nginjem duit kudu ngukur kamampuh keur mulang keunana. Dimimiti hiji Januari tepi ke 24 September 2024, Otoritas Jasa Keuangan nampak 12.733 pengaduan patali jeng entitas ilegal utamana investasi turta pinjaman online ilegal. Gerenang tayungan masyarakat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti anu ngawengku OJK turta kepolisian satekah pola ngablokiran. Kacatet Januari tepi ke September 2024, 2.500 pinjol ilegal sarta 240 hiji investasi ilegal diblokir. Jumlah anu sakitu teh ngaronjat batan sawatara taun samemehna. Subdit 2 Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat AKP Dik Sudrajat ngebrehkeun alatan gampangna akses turta pasaratan pangaruh tina pinjaman online ka masyarakat saestuna rea tapi anu asup kana laporan kepolisian kakara sawatara persena. Eta ketak nindak teh lain ukur dilakonan ku Polda Jawa Barat tapi oge ku aparat kewilayahan salah sahijina patali jeung anceman anu kaasup kana UU ITE. Sebetulnya dampaknya itu yang ada di masyarakat itu banyak, yang masuk atau laku itu hanya sekian aja. Untuk penindakannya sendiri banyak kan? Penindakannya semua kan terlalu banyak. Cuman kalau misalkan sekolah dan satu misalkan Polda aja, sajroning itu Kepala OJK Jawa Barat Imansyah meredih masyarakat ulah percaya ka pihak anu natawarkeun kauntungan anu henteu asup akal atau kaleuwihi turta leuwih gampang investasi atau mere injeman. Upama boga karep nginjem duit, Imansyah nandeskeun masyarakat kudu ngukur kamampuh kauangan bisa mulangkeun eta injeman sangkan henteu kajirat hutang anu henteu bisa dibayar. Pak Irosi. Jadi kalau di belakang dia bilang saya protes pinjaman online kiai itu tadi karena kita bersikap bijak waktu pinjam waktu dikembaliin kita nyalahin pinjolnya. Jadi gini Pak. Satgas Pasti G nampak informasi ngenaan 228 rekening bank serta akun virtual aktivitas keuangan ilegal. Eta hal teh diungkulan ku ketak ngablokir ti pihak bank anu kabaud. Liantik itu Satgas Pasti G nitenan kontak debt collector patali jeung pinjaman online ilegal anu dilaporkeun ngancem tepi ka ngaintimidasi. Satgas Pasti G ngajukeun ketak ngablokir 885 nomor kontak telepon ka Kemenkominfo. Budi Hartati, Bandung TV.